Do you find yourself struggling doing eyeliner? Have you ever been late because it takes forever to get your eyeliner done? Have you ever found yourself with uneven eyeliner? Have you ever drawn your eyeliner so thick people start to think that you are a raccoon? Well, no worries! In this video, we got you covered. We'll teach you an easy way to draw eyeliner. Subscribe now while it's free, and we guarantee you that we can guarantee your eyeliner will be good in the end of this video. Hi guys, in this video kita bakal bahas 3 tips yang nantinya akan membantu teman-teman untuk memilih eyeliner yang paling tepat dan gimana cara terbaik untuk menggambar eyeliner yang rapi. Let's get started. Kunci sukses dalam menggambar eyeliner itu sebenarnya hanya satu, control. Tanpa control, eyeliner bisa berantakan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi control tersebut. Yang pertama, tip of the eyeliner. Aku sarankan pilihlah eyeliner cair yang memiliki felt tip liner. Dari beberapa macam bentuk tip eyeliner, ada brush, felt tip. Felt tip ini memiliki kontrol dan presisi yang paling baik. Hal ini akan mempermudah kalian dalam mengontrol ketebalan eyeliner dan kerapihan dari hasilnya. Apalagi kalau kalian masih pemula dan baru belajar. Yang kedua, titik tumpu dan pressure. Ini sering banget dilupakan. Tumpuan. Jari kalau nggak ada titik tumpunya, itu bisa kemana-mana. Dia akan bergerak bebas, jadi kalian nggak punya kontrol. Nah, itu yang menyebabkan eyeliner kita itu nggak rapi. Caranya gimana? Kalian tinggal ambil eyeliner kalian. Kalian tinggal pegang eyeliner kalian seperti memegang pena. Kemudian ambil 2 jari senyamannya aja. Letakin di bagian pipi. Dan ini akan dijadikan sebagai titik tumpu. Dengan posisi seperti ini, kalian itu punya kontrol lebih banyak untuk menentukan arah eyelinernya. Selain titik tumpu, pressure itu juga sangat berpengaruh. Semakin ringan tekanan kalian aplikasikan, garis dari eyeliner itu akan semakin tipis. Sedangkan kalau semakin kuat tekanan yang kalian berikan, eyeliner itu akan menjadi semakin tebal. Yang ketiga, colored liners. Itu biasanya akan membuat makeup kalian terasa lebih berat dan serius. Tipsnya, kalian bisa bermain dengan colored eyeliner. Sebagai contoh, eyeliner berwarna coklat dapat mempertegas bentuk mata tanpa memberikan kesan serius atau menyeramkan. Warna biru juga perlu dipertimbangkan. Kayaknya belum terlalu populer nih warna biru. Jadi warna biru itu akan membuat mata coklat orang Asia itu terlihat lebih bersinar. Ini adalah suatu tips yang sebenarnya bagus banget untuk diterapkan, apalagi kalau kalian bosen dengan eyeliner yang itu-itu aja. Untuk colored liner, aku sangat-sangat-sangat merekomendasikan this BLP Power Liner. Kalian sadar nggak sih kalau di pasaran jarang banget nggak sih ketemu eyeliner liquid yang berwarna, apalagi dalam bentuk pan atau felt tip liner. Karena sebenarnya proses pembuatannya itu susah banget. Dan biasanya kalau ada pun dan bagus itu water activated, jadi nggak terlalu beginners friendly. Terus dia bisa jadi crusty, dan kalau misalnya kena air itu pasti bakal hilang atau meleber. That's why these products are so amazing. Jadi BLP Power Liner ini ada 3 shades. Yang pertama ada cobalt, kemudian ada copper, dan terakhir ada crimson. Power liner ini bagus banget karena yang pertama sangat mudah untuk diaplikasikan. Dia punya felt tip liner. Yang kedua, pigmentasinya itu bagus banget. 1 kali swipe super pigmented. Dan yang ketiga, presisinya bagus banget. Kalian bisa bikin garis setipis mungkin sampai setebal mungkin dengan menggunakan eyeliner ini. Satu hal lagi yang aku suka adalah eyeliner ini cair banget, tapi waktu keringnya itu pas. Eyeliner yang cair itu akan memberikan kalian kebebasan untuk berkarya. Nah, kalau misalnya yang terlalu cepat kering, juga nggak memberikan kebebasan dalam menggambar eyeliner. Belum selesai menggambar bentuk yang kalian inginkan, tahu-tahu eyelinernya udah kering. That's why kenapa menurut aku power liner dari BLP ini adalah produk berkualitas dan sangat beginner friendly. Cocok banget buat teman-teman yang baru mau bermain dengan warna. Warna-warnanya ini super wearable dan mudah diaplikasikan. Bahkan kalian mungkin melihat warna crimson ini juga menyeramkan, kayak warna merah darah ya. Padahal kalau kalian perhatikan dari tadi,
I'm gonna zoom you in. I'm wearing crimson right now. Gak kelihatan kan? Dan kalian gak perlu takut untuk melebar karena ini waterproof dan juga smudge proof. Gokil gak sih? Kemudian kalian gak usah takut karena power liner dari BLP ini gampang banget dihapus dengan oil based remover. Ini adalah salah satu produk yang membanggakan banget dari brand lokal kita. Dan jujur, kualitasnya ini bahkan lebih bagus dari brand internasional yang pernah aku coba sebelumnya. So if you wanna try this product, go for it! Karena worth it banget dan harganya itu cuma 109.000. Super affordable dengan kualitas seperti ini. So, there you go. Itu adalah 3 tips untuk step up your eyeliner game. Semoga video ini bermanfaat. And don't forget to like, subscribe, and I will see you in my next video. Bye!